mungil, lincah, dan tanpa kompromi. Begitulah bek sayap muda milik Persebaya ini dikenal. Namanya mulai dikenal publik saat membela tim nasional U19 asuhan Indra Syafri. Penampilan apiknya bersama Garuda Jaya membuat manajemen Bajul Ijo tak ragu merekrutnya. Sekaligus mengumpulkan bakat-bakat sepak bola asli Jawa Timur. Perkenalkan, Facu Rohman. Menimba ilmu sepak bola di SSB Gempol, Facu mengawali karirnya di Persekap Pasuruan Junior. Tapi bukan hal mudah baginya untuk menekuni olahraga si kulit bundar ini. Lantaran keinginannya menjadi pesepak bola awalnya sempat ditentang kedua orang tuanya. Mau ikut SSB di Gempol, tapi nggak dibolehin sama orang tua. Tapi saya dengan keinginan yang tinggi, saya pergi diam-diam dari orang tua. Terus pulang-pulang ditanya sama orang tua, dari mana? Aku bilang, dari latihan bola. Oh, ya udah. Terus malah hari Minggunya latihan lagi dianterin sama orang tua. Bukan cuma itu tantangannya untuk menjadi pemain profesional. Anak Muhammad Saiful dan Mas Turya ini juga sempat mencicil sepatu bola seharga Rp70.000 dari gurunya. Dulu nggak bisa beli sepatu waktu kecil itu. Tapi saya menyisihkan uang saku sekolah. Waktu itu saku sekolah cuma 5.000 ya, Mas. Tapi saya sisihkan 3.000, 3.000 dan buat beli sepatu. Aksinya bersama Persekap saat mengalahkan anak asuh Indra Syafri 3-2 membuatnya ditarik bergabung ke Garuda Jaya. Sempat dicoba di beberapa posisi, akhirnya Coach Indra memutuskan pos bek kiri timnas U19 menjadi milik penggemar Philip Lam dan Ismet Sofyan ini. Pemuda Pasuruan kelahiran 28 Juni 20 tahun silam ini turut mempersembahkan gelar Piala AFF U19 bagi Indonesia. Menerima pinangan Persebaya Surabaya pada tahun 2014, Facu awalnya sempat kesulitan bermain dengan pemain yang lebih senior di skuad Bajul Ijo. Perbedaan usia yang cukup jauh membuatnya sulit berkomunikasi dan merasa minder. Tapi tekadnya membuat sahabat Hargianto ini siap beradaptasi. Waktu kecil sering nonton Persebaya main. Dan dalam hati kapan saya bisa main di sini. Dan alhamdulillah dengan kerja keras bisa main di Persebaya. Tak terpanggil ke tim nasional U23 asuhan Aji Santoso, Facu semangat untuk terus memperbaiki kekurangannya. Latihan keras dan mengevaluasi diri menjadi modal mengetuk pintu Garuda Muda. Semangatnya luar biasa. Terus kemudian dia juga sering sharing baik ke saya sebagai pelatih fisik atau ke asisten teknik, baik ke head coach-nya. Dia sering sharing gitu. Apa sih coach kekurangan saya? Nah, saya kasihkan. Bukan hanya kembali berseragam merah putih yang jadi tujuannya ke depan, melainkan bermain di luar Pulau Jawa, bahkan di luar negeri. Saat ini, selain meningkatkan kemampuannya di lapangan, Facu juga tengah menyiapkan mentalnya untuk berkelana mengejar mimpinya dan meninggalkan keluarga yang dicintainya. Dia Pijar Perdana, Henry Hardy, melaporkan untuk NET. Wale, wale, wale.